Hey!
Lama sekali saya ingin menyaksikan sendiri ketinggian ilmu biksu darku. Ilmu yang tak ada duanya. Itu belum seberapa, Saudara Saluntung. Ilmu saya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ilmu Saudara Kampala. Apalagi ilmu salju nyiram bumi. Ilmu salju nyiram bumi. Saya sendiri baru mendengarnya. Kiranya sudilah Saudara Kampala memperlihatkannya pada kami. Apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada, Saudara Kampala. Terutama bagi murid-murid saya, karena akan memupus rasa sombong dan puas diri dalam menjaga keseimbangan hidup, dan akan menyadarkan betapa di dunia ini ilmu tak terbatas sifatnya. Luar biasa. Oh, silahkan dicoba buah saladnya, Saudara Kampala. Terima kasih. Cukup. Sudah, Dok. Oh iya, kenalkan ini istri saya, Lasmini. Sungguh tak terduga kami dapat kunjungan sepasang biksu Tibet yang luar biasa. Selama ini kami hanya bisa dengar nama biksu Kampala dan biksu Darku. Ah, jangan terlalu dilebih-lebihkan, Saudara Saluntung.
Justru kami sekarang mengembara dalam rangka terus mencari ilmu di setiap negeri yang kami singgahi. Barangkali di Tanah Malaka ini, saudara Kampala dan saudara Targu pasti kecewa. Tak ada seorang pun yang berarti, bahkan merupakan kehormatan bila ada sedikit waktu mau memberi ilmu pada kami. Mungkin lain waktu, kami hanya singgah. Tujuan utama kami adalah Jawa Dipa. Kami ingin bertemu dengan seorang yang bernama Brahma Kumbara. Oh, my God.
Saya sendiri belum pernah bertemu dengan saudara Brahma Kumbara. Tetapi hati-hatilah, saudara Kambala. Karena ketinggian ilmu saudara Brahma Kumbara telah jadi pembicaraan di mana-mana. Terima kasih, saudara Saluntung. Sama-sama. Beberapa hari lagi mereka akan sampai ke Jawa Dwipa. Ya, saudara Brahma Kumbara akan kedatangan lawan yang standing. Kuharap kedatangan kedua biksu itu tidak akan mengusik ingatan akan tanah kelahiranmu. Aku selalu berharap engkau menemukan kebahagiaan di tanah Malaka ini, Lasmini. Sejak kutemukan engkau terapung di laut dengan luka yang parah, aku telah bertekad untuk membahagiakanmu. Tempat yang sangat mengesankan, Datu. Apalagi punya suami sebaik Datu. Aku sudah berusaha mencintai tanah Malaka ini, tapi Jawa Dwipa terlalu sulit aku lupakan. Maafkan aku, Datu. Aku harus melakukan sesuatu. Ilmu kedua biksu itu terlalu tinggi untuk Kakang Brahma. Datu, aku harus pergi, Datu. Lesmini, maafkan aku, Datu. Lesmini, maafkan. Biksu itu tak bisa dianggap main-main.
Tapi jika kita bergabung, kurasa kita bisa mengatasinya. Benar. Biar mereka tahu apa arti pedepokan anggrek jingga. Iya, aku sependapat. Kekuatan kita tersangat tangguh kalau hanya untuk menahan dua orang biksu saja. Tidak, bahkan kalian tidak cukup mampu melawan seorang saja dari mereka. Sedemikian tingginya keilmunya. Nah, kalau demikian, kita taklukkan saja dengan cara kita. Maksudmu? Dia laki-laki, kita perempuan. Persoalannya cukup sederhana, kan? Itu bisa dicoba, kurasa. Tapi aku ragu, soalnya mereka kan biksu. Aku justru penasaran, ingin tahu bagaimana seorang biksu memperlakukan seorang perempuan. Cukup, kita harus mengambil langkah yang terbaik. Menyebarlah kalian, carilah jawara-jawara pilihan, manfaatkan untuk menahan keduanya. Kalaupun mereka tidak berhasil untuk membunuh kedua biksu itu, setidaknya akan membuat keduanya menguras tenaga dan melemahkan daya tahannya. Kalian tentu sudah lihai cara meraih para jawara. Kalian yang sudah cukup kesohor di antara jawara-jawara yang ada membuat kami menjatuhkan pilihan ini. Dan kami yakin kalian pasti bisa menamatkan kedua biksu itu. Pekerjaan yang tidak ringan. Kita cari sekarang. Makin cepat makin baik. Ayo. Kamu kan bisa.
siapa? Sempat-sempatnya main gila. Mereka sudah datang. Aku bayar dulu utang. Bagaimana? Salah satu di antara kedua biksu itu tadi ada di sini. Sekarang saatnya aku menguji keteguhan iman biksu itu. Ingat, jangan hanya bisa mengikat, tapi tidak bisa menyelesaikan riwayat kedua bisu itu. Aduh! Matur nuwun, Pak. Matur nuwun sampean ngene. Sia-sia aku mencarimu. Ilmumu semakin besar, tapi kamu semakin tahu besar nilai bayaranmu. Upah yang saya terima adalah dua kepala biksu itu, jaminannya. Yeah.
sakitnya kalau tiba. Baru sekali ini aku merasakan hangatnya tubuh wanita. Oh, Ilalang, kamu mungkin tak akan berkata begitu jika tahu apa yang pernah terjadi padaku. Maksudku, maksudmu bagaimana? Aku pernah dipermalukan dua orang biksu dari Tibet yang membuat aku dibayang-bayangi rasa dendam yang berkepanjangan. Kalau saja kamu tahu bagaimana mereka mempermalukanku, kamu pasti bisa memahami kenapa aku begitu membencinya. Itu persoalan sederhana, Hasmi. Biar ku selesaikan mereka, jika itu akan membalaskan rasa malumu. Kedua biksu itu nampaknya menuju kemari. Sebaiknya kita segera memberitahu ayahanda. Tidak usah. Kerusuhan ini kan cuma soal kecil. Tak perlu ayahanda turun tangan. Benar. Lagi pula, Kakang Brahma butuh konsentrasi tinggi untuk menciptakan gabungan ilmu-ilmu puncak. Tetapi menurut yang saya dengar, tempat keramaian benar-benar porak-poranda. Dan mereka banyak mengalahkan jawara berilmu tinggi. Apa maksud Panglima Ringkin? Tampaknya kedua biksu itu tidak bisa kita anggap terlalu remeh. Panglima Ringkin, Madangkara terkenal karena pengaruh pendekar-pendekarnya yang tangguh. Masa hal seperti itu saja harus dicemaskan? Ayahanda bahkan pernah mengalahkan puluhan pendekar yang mampu menghancurkan sebuah desa. Maksud Panglima Ringkin, mungkin ada baiknya memberitahu ayahanda untuk meminta pertimbangan. Yang sulit adalah bagaimana kita menentukan sikap. Semua sudah jelas. Mereka bermaksud menginjak-injak nama baik Madangkara. Tak ada kata maaf buat orang-orang seperti mereka. Sebaiknya kita jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kita tidak tahu secara persis asal mula keributan. Panglima Ringkin tentu sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Baiklah, akan saya kirimkan Dah dan Landu untuk mencari kejelasan. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya kita bisa menentukan sikap. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres.
Sejak kedatangan kita ke Jawa Dwipa, sepertinya ada yang coba menghalang-halangi perjalanan kita. Di mana-mana, kita selalu menemui ketidakberesan. Belum pernah kujumpai tanah yang penuh keramahan. Sudah kuduga, bahkan Jawa Dwipa pun bukan tempat yang penuh rasa persahabatan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Sulit dipercaya. Kita selalu diserang tanpa alasan. Saudara Targu, tidak setiap tindakan harus punya alasan. Langsung kita serang saja. Tugas kita hanya memeriksanya. Nanti kita lapor pada Panglima Renggin bahwa mereka menyerang kita lebih dulu. Sampaikan pada Kakang Brahma bahwa kedua bisu itu menantangnya. Begitulah kejadiannya, Gusti. Kurang ajar. Saya sudah menduga bahwa kedua orang asing itu adalah orang-orang suruhan. Tapi saya tidak menyangka kalau semua ini adalah ulah daripada Lasmini. Sebaiknya kita segera memberitahu Ayahanda. Rasanya persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius. Tidak usah. Kalau hanya Lasmini, biar aku yang menuntaskannya. Bentar. Ilmu mereka tidak ada artinya bagi Madangkar. Tetapi ilmu Lasmini sudah cukup tinggi. Apalagi ditambah kekuatan kedua biksu itu. Bisa jadi kekuatan yang berbahaya. Panglima Ringkin meragukan kemampuanku. Bukan begitu, Gusti Mantili. Tetapi segala sesuatunya harus dipertimbangkan masak-masak. Panglima Ringkin, pertimbanganmu masuk akal juga. Panggil Kakang Kijara dan Lukina. Perguruan silat di Gunung Laut, meneruskan guru saya yang sudah meninggal. Kita akan berpisah. Entah apakah nasib akan mempertemukan kita kembali. Kita akan selalu bersama dalam suka dan duka. Jangan berhayal, sebab akan membuahkan kekecewaan. Selama ini saya tidak pernah dambakan apa yang saya inginkan. Saya benar-benar mencintaimu, Raden. Tapi kenapa kita harus berpisah?
Karena manusia menciptakan derajat. Karena saya lahir dari derajat yang lebih hina dari derajat tadi. Derajat. Kata orang-orang Arya, cinta itu tidak harus dimiliki. Menurut Bibi, apakah Lasmini ada di balik semua kekacauan ini? Entahlah, aku sendiri tidak begitu yakin. Tetapi segalanya memang masih sangat samar. Aku tidak percaya Lasmini berbuat sejahat itu. Luka hati bisa membuat orang melakukan apa saja. Diusirnya Lasmini dari Jodipa sudah cukup untuk menumbuhkan rasa dendamnya. Bahkan Bibi pun sudah terpengaruh oleh keputusan yang belum pasti. Aku tidak sedang menyatakan kepastian, Bentar. Hanya mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan. Bagaimanapun, penilaianmu bisa menjadi tidak adil. Maksud Bibi? Cinta bisa berpengaruh pada kejelian penilaian suatu persoalan. Engkau masih mencintai Lasmini, Bentar? Aku ingin menemuinya, Bibi. Lasmini, kau mencariku, Lasmini. Aku mohon bantuanmu, Aki Kolot. Ilmu kedua biksu itu sangat sulit dicari tandingannya. Kecuali jika Aki Kolot langsung mau turun tangan. Tidak. Itu tak mungkin aku lakukan, Lasmini. Kali ini saja, Aki, jiwa orang yang kucintai benar-benar sedang terancam. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Rasa-rasanya hanya Aki yang mampu menahan kedua biksu itu. Kamu tahu sendiri, aku tak bergeming dari sikapku. Aku sudah tegas-tegas mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia persilatan. Mengembara, dan hanya mengabdi sebagai penolong orang-orang yang terluka. Aku benar-benar dalam situasi yang amat sulit. Tolonglah aku, Aki. Kumohon, kali ini saja. Tidak, Lasmini. Keputusanku sudah menjadi janji yang tak bisa diungkit lagi. Berarti Aki tidak menyayangiku. Atau justru sebaliknya, tinggalkan saja urusan biksu itu. Korban sudah terlalu banyak. Tidak. Selama biksu itu masih hidup, selama itu pula aku tak akan diam. Bantulah aku, Aki. Dalam soal ini, kita menempuh jalan yang berbeda, Lasmini. Aki. Lasmini telah berani kembali lagi ke Jayadwipa. Kali ini bersama dua orang biksu yang tangguh.
Mereka telah mempermalukan Dahar dan Landu, yang berarti telah mempermalukan Madangkara. Kami memang agak terlambat menerima berita ini, tapi tidak ada kata terlambat untuk membuat perhitungan dengan orang-orang yang merendahkan martabat Madangkara. Kini saat yang terbaik bagi Kakang Kicara dan Kakang Lugina untuk membantu Madangkara. Saya mengerti. Prabu Brahma Kumbara sudah banyak menolong saya dan Kakang Kicara. Saya rasa sekarang saat saya yang paling tepat untuk membalas budi. Baiklah. Persoalan ini memang menyulitkan. Tapi yang jelas, tugas Kakang hanya mengurus dua biksu itu. Ingat baik-baik, Lasmini urusanku. Jangan sebut dia. Biar aku yang bikin perhitungan dengannya. Kuakui ilmu kalian memang tinggi, tapi sayang, kalian terlalu murah menjualnya pada seorang perempuan. Apa maksud di sana? Dibayar berapa kalian? Atau dengan kehangatan tubuh perempuan itu, kalian diupah? Biar aku saja yang menghadapinya, Kakang Kicara. Jangan, kita tuntaskan bersama. Hati-hati, Dinda.
Bibi Mantini mau kemana? Menemui kakang Kijara dan Nugina. Bentar, mau kemana? Yang Saka mengucapkan syairnya, sungguh tak kenal unsur-unsur kehidupan ini. Setelah timbul, kemudian lenyap kembali. Dan berbahagia orang yang telah mencapai ketenangan, yang telah menghentikan segala galanya untuk selama-lamanya. Datuk Saluntung lagi di Malaka, kau boleh menyebutku begitu. Tapi di sini panggil saja aku Lasmini, dan aku bukan istri siapa-siapa lagi. Saya akan tidur di luar. Udara di luar sekali. Apa arti wanita dalam kehidupan? Inilah aku. Tubuh yang bisa disentuh dan dicumbu. Maafkan saya, Lasmini. Aku yang seharusnya minta maaf. Bukan maksudku.
Aku hanya ingin menghiburmu. Nampaknya aku sangat terpukul oleh kematian sahabatmu. Kupikir dia sahabat terbaikku. Bertahun-tahun kami mengalana bersama-sama. Sudah seperti saudara tak terpisahkan. Oh, barangkali akan bisa menenangkan pikiranmu. Bagi Madangkara, ini hati sering menumpukan dendam tanpa alasan. Tidak ada gunanya iri hati pada perempuan tanpa asal usul yang jelas. Dalam pertempuran, jangan bicarakan asal usul. Darah ningga tidak menjamin kemenangan. Setidaknya Kater menjamin sopan santun dan tata krama, tidak mengumbar nafsu di mana-mana. Banyak orang berlaku manis, tapi hatinya dirasuk iblis. Jangan memutarbalikkan kata. Semua orang akan sepakat bahwa perempuan macam kamu tidak lebih dari perempuan murahan. Kalaupun itu benar, itu akan lebih baik daripada jadi orang munafik. Buah tampaknya ranum, tapi sayang, isinya penuh ulat. Oh.
siapa namamu? Minumlah, akan segera membaik. Pandaian biksu sungguh luar biasa. Orang yang memberikan kebijakannya, berkahnya akan bertambah. Orang yang dapat mengendalikan diri tak akan membenci. Orang yang tekun di dalam kebajikan akan terhindar dari kejahatan. Dengan membuang nafsu dan kebencian serta khayalan, maka ia akan mencapai ketenangan. Ajarkan padaku tentang jalan pedang. Akar ilmu adalah tidak berpihak. Setiap jurus mengungkap getaran hati. Kalau dilandasi kebencian, ia akan menjadi kasar dan merusak. Tapi kalau dilembari kasih sayang, ia akan menjadi pukulan lembut mengingatkan. Dan bagaimana dengan korban-korban yang terbunuh? Kadang-kadang pertempuran adalah pilihan.
mengalah Kakang Dama. Saya yang membuat Kijara dan Rukina bertarung sehingga membawa kematiannya. Biksu Kampala harus ditinggal mati sahabatnya. Padahal mereka datang untuk bermaksud baik, mengadakan pertarungan persahabatan. Mungkin masalahnya tidak menjadi seruat ini kalau dari semula kau bisa menahan diri. Saya mati dalam pertandingan ini. Sudilah mengirim kabar ke Tibet. Sang Prabu, dengan senang hati. Sebaliknya, jika aku yang terbunuh, Balapati, Mandiri, antarkan saudara Kampala sampai pintu gerbang istana, sebagaimana layaknya seorang tamu. Thank you.
Beliau sudah ada yang menolong. Wanapati, aku bisa memahami perasaanmu. Kau pasti kecewa. Semoga saja semua kejadian ini memberi hikmah kepadamu. Suatu ketika, kau akan tahu apa arti kebesaran jiwa, Wanapati. Sungguh-sungguh Bentar. Begitu banyak pelajaran yang bisa kau petik dari kuil-kuil di atas bukit yang menculangkan ilmu-ilmu tingkat tinggi. Jika engkau bertanya, maka itulah yang disebut istana atap langit. Jangan terlalu memuji Sang Prabu, karena sesungguhnya lah di atas langit masih ada langit. Oh, my God.